Mas-mas, STB fans Borneo FC ya? Iya, emang kenapa? Ada yang ngatain tuh, supporter satu RT aja gak usah so berisik. Apapalah, selama konteksnya masih jokes, gak apa-apa, gak usah baper, biasa aja tuh. Belum jalan serius? Lah, ya perlu dibahas secara serius juga. Kenapa supporter Borneo FC masih kecil? Yang pertama, jumlah penduduk. Di Kaltim, penduduknya adalah 3 juta jiwa per 2019 lalu. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk di Jawa Timur 39 juta, 13 kali lipatnya kan? Wow. Yang kedua adalah Kalimantan itu adalah wilayah migrasi. Jadi, sudah tadi penduduknya sedikit, kebanyakan penduduknya adalah suku pendatang. Dari transmigrasi itu, di sebelum 2000-an dulu, di bawah 2000-an itu banyak transmigrasi yang lalu beranak pinak. Juga urbanisasi ke kota-kota di Kaltim, misalkan dari Jawa atau Sulawesi juga, yang cari kerja atau membuka usaha di sini. Secara natural, kita akan mendukung klub dari daerah kampung halaman kita. Itu yang terjadi oleh orang-orang tua kami dan beberapa pendatang lain. Seperti misalkan penduduk Kaltim yang datang dari Malang, ya normal mereka mendukung Arema walaupun tinggal di sini. Begitu juga untuk warga pendatang dari Surabaya, Lamongan, Solo, Semarang, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Itu hal normal. Nah, para transmigran itu mulai punya banyak, maksudnya banyak angkatan lahir dari orang tua transmigran itu di era 90-an dan 2000-an ke atas. Karena sekarang ini, sebagian dari anak-anak itu baru punya rasa memiliki terhadap Kaltim sebagai kampung halamannya. Itu dia. Yang ketiga adalah gak semua orang suka bola. Jadi dari yang lahir di Kaltim tadi, dia sudah merasa mencintai Kaltim sebagai kampung halamannya, punya kebanggaan atas daerahnya. Tapi dari mereka belum tentu suka bola. Anggap lagi nih, ini anggapan aja ya, anggap aja. Dari 3 juta penduduk itu, 2,5 jutanya adalah pendatang. Ini misalkan, yang merasa jadi orang Kaltim seutuhnya itu 1 juta. Dan dari 1 juta itu, paling yang suka bola cuma 300 ribuan aja. Lalu apakah lantas dari 300 ribu orang itu jadi fans Borneo FC? Belum tentu, karena mereka tersebar di 10 kabupaten kota di Kaltim yang jaraknya jauh. Maka basis pendukungnya Borneo itu sebagian besar dari Samarinda dan sebagian kecilnya dari sebagian lagi wilayah Kukar, Bontang, Kutim, itu pun cuma di wilayah Sangatta, lalu Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Nah, dari sedikit yang cinta Kaltim, yang suka bola, dan yang suka Borneo FC itu yang sudah terbagi-bagi tadi, nggak semuanya punya kesempatan nonton langsung ke stadion. Itu kenapa stadion waktu Borneo main penontonnya nggak terlalu banyak. Faktor keempat adalah Borneo FC masih berusia 10 tahun. Coba dengan faktor jumlah penduduk, rasa memiliki, faktor jarak, dan minat terhadap sepak bola, lalu usia klub yang masih muda, jumlah penonton langsung di stadion yang 6.000 sampai 9.000 tuh ya not bad lah, sudah bagus itu. Beberapa tahun silam malah penonton langsungnya Borneo FC cuma 1.000-2.000. Jadi ini sudah ada kenaikan tahun ke tahun dan sampai angka yang segitu. Jadi hanya soal waktu saja buat Borneo FC memiliki jumlah pendukung yang besar. Karena akan makin banyak orang yang lahir di Kaltim, makin banyak orang yang mencintai Kaltim, makin banyak orang yang suka sepak bola, dan makin banyak orang yang suka Borneo FC. Begitu. Hal paling pentingnya adalah, biar pendukung sebuah klub itu cuma 5 orang, mereka punya kebebasan berekspresi. Mereka berhak ngechant di stadion saat timnya bertanding. Mereka punya hak untuk membela klubnya di media sosial. Masa harus nunggu punya teman supporter 1 juta dulu baru boleh berekspresi? Enggak dong. Jadi mari saling respect. Setiap daerah itu punya kondisi dan karakteristiknya masing-masing. Jadi kita nggak bisa tuh ngukur Kaltim dengan kacamata Jawa, ngukur Padang atau Aceh dengan kacamata Kaltim, ngukur Papua dengan kacamata Sumatera. Karena ingat, kita adalah negara yang berbineka tunggal ika. So, saling ejek antar supporter itu normal. Ya, itu sebagai bumbu-bumbu sepak bola lah ya. Tapi ingat, kita harus tetap mengedepankan respect. Damai-damai supporter Indonesia, maju terus sepak bola negeri kita. Sampai jumpa di Kisah Bola selanjutnya.